let's go investigate the boiler room. Yo, call me. What's up? Apa ni? Boy! The law bot. Oh! Okay, cantik! Hi! New animal? Aku tak tahu apa yang berlaku ni. Tapi aku ambil ni tiba-tiba keluar macam lagu Angel. Dengar ni. Macam seakan-akan barang ni macam barang yang menakjubkan ni. Wow! Eh! Laju ni kau. Macam kawasan... apa ni? Macam globe? Spin globe? Aku ni kan boleh jadi pengganti pengganti kados kasar ni kan. Ore no sekai no hakaisha. Okay guys, so sekarang ni kita akan start untuk kita mulakan kita punya projek mengambil gambar fotografer. Cekok. Okay, bukan sekadar hanya untuk pelajar-pelajar seni saja, fotografer. Dan macam aku cakap dia ada kena-mengena kamera dedicate ya. Oh apa ni? Insert film. Sabar dulu. Kita nak ni dulu. Ini tunduk. Okay. Alright, so sekarang ni mula-mula kita kena ambil gambar dulu ya. Gambar si botak ni dengan yang ada kat kawasan sekeliling ni. Tapi bukan semua boleh ambil gambar, kena satu-satu rasanya. Okay, insert camera film. Nice. Apa nama tadi? Strange camera. Tadi dia tulis kan, strange camera. Memang elok sangat tu. Camera yang pelik. Tuan dia pun pelik. Botak dia pun pelik. Okay. Sini botak, kita ambil gambar eh. Okay, atau like. Yeah. Cantik. Oh, tengok. So ini dia punya rupa dia, bentuk yang masih kita ambil gambar tu, first dia akan keluar macam bentuk macam bentuk gambar negatif lah, okey. Gambar hitam putih. Hey! Pandai dia teleport, geng. Wah, suka tikau je. Okey, alright. So untuk first kali kita akan lepas ambil gambar. Selalu fotografer akan masuk dalam bilik merah dan biarkan kawasan itu tutup dan gelap. Dan dia akan celupkan dulu dekat dalam benda ni, okay? Develop film. Okay, masukkan dulu. Tengok apa jadi. Insert film into project. Ni ke? Insert film ni? Okay, jom. Wuih. Wah. Pick up blank film. Okey. Jap. Tengok apa yang berlaku. It's magic, gang. Magic nampak. Tu kata luar biasa, gang. Ini lain daripada lain, gang. Memang mesti ada, memang gempak. Okey, sekarang kita akan ambil gambar yang seterusnya. Sekarang kita nak ambil gambar yang seterusnya. Okay, gambar kamera film. Okay, first kali kita kena ambil gambar yang paling mudah dulu. Dia terbalik, geng. So lepas itu, bila dalam kali kamera dia ada gambar tu, okay. Tapi bila dah ambil gambar tu, background yang real sebenar tu kelihatan, tapi bila kamera tak kelihatan. So dia macam lebih kepada negatif dan positif gitu lah, okay. Seni lain sekali. Okay, macam biasalah, kita akan buat step by step yang sama. Celup, lepas tu masukkan dekat dia punya dalam film tu, okay. So tengok. Dia masuk dalam liquid tu. Macam buat cecair eksperimen. Tak tahulah, hingus belendir. Tiba. Alright, kita masukkan untuk film kita yang kedua. Tengok apa berlaku. Okay, dia akan keluar gambar macam gambar apa tu? Pelak apa benda tu. Okay, buka. Dalam apa? Sekejap, kita masuk balik insert film ni. Okay, nampak real life kan? Kau dah sini nampak ada pelak tu kan? Tapi bila kita masukkan balik dekat dalam ni, ada pula. Tapi tak ada. That's weird. Tapi it's okay, tak apa. Okay, kita kan.
Oh, benda ni ha. Pokok dia, it looks dead. Maybe there's somewhere to be stored. Okay, fine. Kamera akan pergi lambat. Ah, nampak geng? Cantik pokok tu kan? Ah. Suka-suka ya botak. Okay, kita dah dapat dia begini. Okay, masukkan yang insert ke dalam film. Okay, tunggu dia keluar gambar. Tengah botak tu. Dia keluar magic. Okay, magic. Apa benda magic? Dia sebagai daripada seni. Sabar tak? Aku situ juga ambil gambar. Sebab dia ada tiga benda di sini. Mana background? Ya, background hilang. Sabar tak? Boleh tutup lagu ni? Bising lah. Oh, tak boleh. Memang dia terpasang dia pergi lagu ni, okay? Okay. Call dia. Newt! Baby! Ya Allah, dah sampai dah. Ngelag. Sorry, ngelag. Lama ngelag. Teruk pula lah. Kita dapat spirit bomb warna hijau, geng. Brew the next potion. Okay, geng. Let's go. Kita mulakan round 1. Potion kita yang seterusnya, geng. Dah sampai. Hello. Memanglah jenis boleh teleport je. Kita tak boleh. Senang tu buat kerja. Okay, masuk dalam ni. Potion yang ketiga, geng. Sekali lagi, seperti kamera Bill, sini untuk mulakan eksperimen. Let's go. Okay, apa warna dia? Sekejap, ada kat buku tadi. Hijau dengan merah. Dia jadi pemberat. Okay, jom tengok kalau apa jadi. Hijau and merah, jom ni merah. Okay. Alright, and hijau, okay. Okay, so apakah warna yang akan dikeluarkan? Let's see. Warna biru lah, okay. Kalau yang ni dia biru kan, tapi biru pekat, indigo gitu. Baik. Belum lagi. Okay, kita pusingkan dulu benda ni. Warna biru, geng. Dia macam seakan macam biru-biru sian gitulah. Biru sian. Tapi dia, kalau tengok pada warna ni macam biru juga lah. Dia tak kepada sian. Sian ni dia macam warna hijau, biru yang macam kategori macam magenta, apa bahagian semua tu kan. Okay. Alright. Kita dapat potion pemberat. Okay, aku tak tahu ni untuk apa sebenarnya, untuk yang seterusnya. So, botak, nikmatilah susu yang yang tak apa-apa yang aku buat, okay? Itadakimasu. Geng, kenapa tadi, geng? Aku tak tahu potion tu mat. Kau membengkak mat macam kena sengat kau tak nak. Kena sengat, kena gigit. Ya Allah, sekali lagi. Boleh kelakar. Minum. Kuning. Habis botak. Aku tak tahu apa jadi kat kau. Jadi bengkak. Kau membengkak, weh. mengecut balik. Okay, fine. Alright, so sekejap, aku rasa Newt macam panggil aku tadi. Apa dia, Newt? Apa dia? Awak nak bawa saya ke mana ni? Oh, geng, ada ruang. Wow, kita boleh keluar. Oh, so inilah fungsi pemberat tu, ya. Oh, sekejap, kita tengok. Ada benda toilet. Okay, so benda ni berconnection untuk hantar dia terus ke sini, geng. So, masa dia dah minum potion tu, kita hantar dia dekat ni. Tempat tu, yang apa yang jenis bola pump tu, terus kat tempat dia punya pembuka gate, okay? Dekat dia punya tempat pintu buka tu. Tapi, ya Allah. Botak kau membengkak, tahu tak? Kau macam lepas kena tumbuk, kena sengat semua ada. Ya Allah. Ui, berat, geng. So bila kita angkat dia nak gerak ni, dia jadi berat, geng. Wow.
explore the garden, find the region flower. Gang, kau nampak tadi kan? Masa aku campak dia tadi kan? Bergegar, gang. Ya Allah. Weh, aku tak selalu buat sepower itu. Dia potion gila. Dia punya potion, bai. Sekejap, aku nak bawa sekali lah botak. Mana bau. Dia nak apa-apa. Wow. Weh. Hei, hilang. Wow. Weh. Apa ni sih? Black hole lah. Evolt ada di sana. Cik, kan benda bil lah kan. Evolt. Gila, gang. Wow. Cantik siap. Aku tak tahu ni aurora ada ni. Tak tahu black hole ke tu gahana matahari, aku sendiri tak tahu. Damn, so beautiful in the sky, man. Ya Allah. Ui, lain daripada lain ni. Alhamdulillah. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak cari find the region flower. Ni kot, bunga ni kot. Ah, bunga yang baru pula, gang. Cornel. Okay. Eh, sorry. Okay, kita nak dapatkan satu lagi spirit bomb baru. Okay. Hey! Woi! Oh, Newt! Woi, relax! Woi! Woi! Newt marah, gang! Woi! Aduh, botak! Botak! Jangan cari pasal botak! Botak! Kau ni, kau dah cari naas! Akulah! Botak! Botak! Kau sini, botak! Apa masalah kau ni? Woi! Orang nak buat kerja kau cari masalah. Ya Allah, dia ni lah. Mana dia? Weh, dia ni mana-mana je lah. Sabar. Weh, mana? Oh, sudah. Okay. Dapat. Ya Allah, gang. Dia ni random, gang. Sabar. Dia ada ke sini. Mana? Okay, dapat. Allah. Tak dapat. Mana dia? Okay. Sana. Sabar. Dia ni dekat mana perlu sisi. Kita cari yang paling terdekat. Okay, sana. Sabar. Ya Allah, janganlah hilang. Susah, geng. Dia dekat mana-mana tu. Sabar, kita tunggu sampai dia dekat sini, geng. Sebab dia teleport semua tempat-tempat random ni. Tapi tunggu kita yang paling dekat depan ni. Tengok. Cantik, dapat. Okay. Put baby on mute. Okay. apa? Like. Kita boleh bincang ni. Kita ada cara lain-lain yang kita boleh bincang. Masa aku takkan kita tembak. Bro. Dia baby. Tapi baby yang berpuaka ni. Baby pang macam setan buat botak ni. Aduh. Ni, kau confirm yang kerja dari satu idea bagus? Kau confirm? Okeylah. Nampak kita dah tak jalan lagi. Ini semua atas permintaan daripada ni sendiri. Sinya Newt. Amun. Botak. Semoga anda aman di dunia dan dimensi yang seterusnya. Masa aku yang lain. Okay, tembak! Semoga awak aman di sana, ya. Aku tak tahu mana dia pergi. Mana-mana je dia pergi bila lantak dia lah. Nak sangat kacau orang. Bego betul. Okay. Need is on the way. Alright, so kita dapatkan untuk potion bunga yang baru pula. Cantik. So, warna apa ni? Warna purple lah. Okay, nice. Kita dapat spirit bow warna purple. Take the region inside. Okay, let's go. Okay, jom bawa dia ke ni. Magma laboratory. Woi! Sabar. Aku tak masukkan tu. No. What's this happen? Nak kiamat dia ke? Weh. What is happen? No, man. Hey, apa ni? Worst collide.
Their arrival inevitable. I must begin preparation. The doctor, huh? The doctor? Siapa pula doktor? Kita doktor? Kita ni just babysitter tu je. Apa sama ke doktor pula? Orang lain kot. Ya Allah. Wey, betul-betul dunia nak. Wey, ya Allah seramnya. Hei. What happened? Damn. Gila, gila botak tu marah kita ya. Sebab kita tadi bunuh kau. Wow! Jangan marah. Aku botak Newt. Aku tak tahu mana dia orang tapi kita nak ambil benda ni. Wah! Brew the potion, discover the potion recipe. Oh! Ya Allah, terkejut aku weh. Kali ia pun gagak lah. Eh, terkejut aku. Dua natang ni. Okay, kita dah dapat potion yang baru, geng. Ni bukan purple, aku rasa ni pink ni. Aku rasa pink. So, kita dah dapat merah, biru. Biru indigo. Hijau dan pink. Sebab masa purple tadi kita dah buat tau. Yang merah dengan biru tadi. Campuran warna. Cuma lu sampai sini pula ni patung ni. Alright, so sekarang kita nak buat satu potion yang baru pula yang seterusnya. Okay, kalau tengok sini, betul lah warna pink, tapi dia tak ada tanda-tanda untuk campuran apa-apa. Sebab tengok sini dia kosong, macam ada kesan koyakan atau kesan terbakar macam itu. Okay, aku tak tahu macam mana nak ni. Mungkin kita kena buat secara ideal gitu kot. Okay, kita mulakan dengan purple dengan hijau. Tengok apa dia ni. Kalau kita campur dua warna ni. Okay, tengok warna apa keluar. Ni macam ni biru ni. Oh, iyalah geng, ni biru. Tapi biru, biru biru yang sebenar. So yang tadi tu benar betul lah. Yang kita nampak tadi warna tu warna sian. Bukan warna biru . Okay, warna sian. So yang ni biru betul lah. Warna biru betul di sini. Okay, apa ni? What is this? Potion apa pula ni? Bawa tak minum? Damn bro. Weh, tengok . Dia jadi kecil. Weh, papa weh, ni random je geng. Aduh. Oh, so kita kena buat ramuan yang betul . Tapi aku tak tahu warna apa yang kita kena gabungkan ni. Pink ni. Apa kata kita campur dengan merah pula. Macam ni. Merah dengan pink, rasanya warna apa tu? Oh, orange. Okay, try tengok. Warna orange apa dia? Okay, ni apa ni? Macam pinang-pinang apa? Macam bintang pusing-pusing tu. Minum. Engkau yang pusing api pening kenapa? Woi. Relax. Oi. Okay, aku rasa tu bukan ramuan ni yang betul. Okay, yang tadi tu biru dengan orange. Okay, kecil dengan pening. So sekarang ni pink gabung dengan biru. Macam ni. Let's see what we got . Let's see. Kuning. Okay, jom tengok. Okay, ni warna baru . Okay, warna kuning . So ni ramuan yang sebenar. Aku rasa yang sebenarnya. Kita tengok. Betul geng. Formula kemenangan dah ditetapkan. Weh, warna kuning . Simbol. Ni simbol si botak ni. Weh, apa kerja di padu dunia kalau dia minum susu ni . Tengok langit . Okay, aku tak tahu apa jadi . Tapi kita bagilah dan lihat apa reaksi dia bila minum susu ni . Okay, mantap. This is my ramuan eksperimen untuk minum. Minumlah kau. Okay. Dia terbakar. Woi.
disable the gyrosphere, find a way upstairs. Kena cek pergi atas. Gyrosphere. Oh, ni eh. Sabar. Wui, kilat ya, ya Allah. Sabar. Ni potion api, geng. Oh, ya Allah, tengok mati dia, geng. Okey, campak. Okey, geng. Aku tak tahu kita pergi mana. Kita kena pergi dekat yang bola tu, geng. Bola benda yang sphere tu. Aku tak tahu tak apa. Eh, ni bila botak ni? Botak? Aku eh! Au! Botak! Aku marah ke botak! Sabar! Dia mana tu? Get the Persephone from... Oh! Puteng kecemasan ni! Emergency puteng! Lebih macam tu lah! Botak! Jangan kacau botak! Newt, kau boleh ikut sekali lah. Newt sekarang. Oh, Newt. Sabar. Okay, aku akan sabarkan keadaan. Sorry, Newt. Sorry. Sekarang. Aku akan sabarkan keadaan. Jangan risau. Sabar, Newt. Otak. Bismillah. Nah. Ada pintu, geng. Okay, dia dah tidur. Wow. What is this? Apa? Wih, asal ada pangkah kat botak eh. Okay, ni apa ni switch ni? Oh, situ pun ada switch. Oh, situ ada. And tengah ni apa pula? Bro, aku tak tahu apa yang berlaku tu. Wih. Sabar. Aku, wih. Baby tak dibenarkan sini. Weh, semua sama dekat yang tempat pertama tadi, geng. Sekejap. Oh, okey, betul. So, tadi tengah tadi kita inject tadi, dia dibalik, eh. Okey. Alright, betul. Betul. Ha, betul. Step by step. Okey. Weh. Alamak, apa lagi ni? Retrieve the core. Weh, aku tak tahu apa yang berlaku tu. Newt. Weh, dia pun hilang lah. Newt. Weh, Allah, apa berlaku ni? Sabar. Pick up. Weh. Sabar. Sini, geng. Hah? Newt? Newt is scared. Sabar. Apa aku dah buat ni? Dari software for photography. How? Ni ke? Ya Allah, tak perasan. Doorstep. Alas kaki kebanggaan. Yang tadi tu, geng. Hah? Ni atas? Okey. Oh, ni atas, geng. Orang. Okey. Run. Retrieve the core. Hah? Siapa aku tak turun ni? Climb. Oh, turun. Oh, ya Allah. Weh, aku tak tahu apa yang berlaku. Weh, mata ni. Oh, sini. Woi, bunyi lift. Retrieve the core, head outside.
no safe to pick up. Search the garden for the missing piece. Hui, apa benda siak? Aku tak tahu apa yang berlaku. Yang mana ni? Pick up corks. Oh! Ni, oh ni, awal. Dia punya penutup ni, geng. Dia punya apa? Macam dia punya pelindung apa, macam casing gitulah, okey. Dia punya perisai dia, perisai bong benda lah ni. Newt, what just happened? Aduh, Newt takut tu. Ni semua salah aku. Apa tugas aku sebenarnya? Aku nak jaga budak pun. Bawa siapa ke sini? Apa kejadah sih ya? Okey, jumpa lagi. Okay. Alright. Aku rasa kita kena tutup benda ni eh. Attach the core. Hai. Oh. Ah! Astagfirullah. Bagi. Okay. Fine. Return call to the guys where follow Newt. Weh, aku tak tahu apa yang berlaku. Aku ikut je tadi. Serius lah tipu. Aku ikut je. Apa jenis babysitter yang jadi kat aku ni, ya Allah. Aku yang jaga botak. Ni salah botak ni. Botak yang overpower, ya. Serius. Botak yang overpower. Newt! Newt is exhausted. No, jangan mati weh. Kita baru jumpa. Aduh, ya Allah. Newt, jangan. Aku sedikit kekurangan tenaga kot. Sebab dia terlalu sangat aktif. Dia baik sangat untuk Weh, aku kena habiskan semua perkara tu. Newt, si Newt. Aku, macam mana pun aku keselamatkan kau. Tak kira macam mana pun. Kita kena keluar dari tempat ni. Saya pergi boleh. Yang aku cuba terbaik. Tu sama kekeran, okey? Aku janji. Okay, brothers. Okay. Now what? Oh, kita geletak balik tengah tu ke? Okay, nampak gaya macam betul. Wih, berat pula benda ni. Tak tahu pula aku. No! Takkanlah lagi! Sabar. Aku sabar keadaan ni. Okay. Attach the core. Okay, cepat! Cepat. Oh, bismillah. Dude.
Sabar. Letak ni. Ih, cepatlah. Yuh. Tengok ada kertas tu. Tolong tu. Tolonglah. Sabar, muka aku hodoh. Aku, aduh. Nyut. Dengan kertas tu. Penanda. Cukup. Cukup lah. Nak tambah ke semua ni. Cukup. Benda ni cari tak habis. Macam ni apa macam setan pula. Betul lah. Ini dah tanda. Ni apa pula ni simbol ni pula. Wey, apa lagi ni? Rounder. Dia keluar mata tu, no. No. No? Why did you bring him here? Huh? What do you mean? What have you done? What have I done? This first playing. This is not the end. You should tell secret of it and more. In the meantime, you can keep up to date with Team Terrible on Twitter, Discord, and TikTok. So, sampai di sini saja untuk kita punya video pada hari ini, okay? Iaitu horror game kita, The Baby in Yellow, The Black Cat, geng. So, yeah, seperti kau lihat tadi, sepanjang aku main tadi, daripada first sampai akhir tadi, nampak gayanya ada rahsia yang kita semakin cuba nak bongkarkan, dan apa yang misteri di sebalik daripada si botak ni dengan benda yang berlaku sekarang ni. Aku dah semakin pelik sebab yang last tadi tiba-tiba macam ada satu portal apa tau, tiba keluar banyak botak. Aku dah naik, dah rasa lain dah. Dah jaga seko, nak jaga lagi banyak eko tadi. Si botak tu, Allahuakbar. Aku pun aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi serius, untuk yang chapter kali ni, geng, The Black Cat ni memang saya memuaskan, dan ada beberapa part-part yang sungguh aku menyentuh hati dan memang terbaik. So, macam biasa lah, memang 10 per 10, geng. Memang tidak dinafikan lagi The Baby in Yellow, the first horror game aku main ni memang yang terbaik lah. Berbanding horror game yang aku main, pernah main sebelum ni lah, okay? Okay, The Baby Yellow. Sebab The Baby Yellow ni dia banyak chapter tau. Dia banyak chapter, lepas tu lebih kepada story tu. Itu yang aku suka tu, ya. So, bila dia buat panjang itu, lebih mudah untuk aku main dan mudah untuk aku memahami tentang apa situasi dia, dan mudah untuk aku enjoy dengan dia punya game tu, okay? Dia punya gameplay tu, memang baik. So, aku punya tetapkan untuk game ni, untuk yang apa chapter baru ni, The Black Cat ni, itu 10 per 10, okay? The Baby inilah untuk part yang keempat kita pada hari ni, okay? Alright, so itulah, geng. Sampai di saja untuk kita punya video kita pada hari ni, geng. The Baby Yellow, the horror game kita. So, kalau korang nak lagi the horror game yang seperti ini, dan yang next seterusnya, yang lain pula, macam biasa, geng. Jangan lupa like this video, okay? Dan komen
untuk macam aku cakap tadi lah, game horror apa yang untuk aku main ni seterusnya, dan share kepada orang-orang yang masih belum tengok aku punya channel dan video ni, okay? Dan jika kau ikhlas, subscribe this channel untuk nantikan lagi video baru yang akan datang. Ya, muka macam ni akan tetapkan sebagai yang paling terbaik di era YouTube generasi yang seterusnya. Ya. So, itu saja geng. We see you geng in the next video, alright? So, sayonara. Arigato.